Ada apa sih dengan Karang Klesem? Karang Klesem adalah salah satu desa di Kabupaten Banyumas yang letaknya dekat dengan Taman Andang Pangrenan dan termasuk pemukiman padat penduduk. Sudah 16 pekan, Kelurahan Karang Klesem berbenah menangani kumuh dengan dana bantuan pemerintah untuk masyarakat atau yang biasa kita kenal dengan PPM, Program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, sebesar 1 miliar rupiah. Wow, banyak bukan? Kotaku merupakan salah satu upaya strategis dari Kementerian PUPR dalam penanganan kumuh di Indonesia. Program Kotaku sendiri termasuk ke dalam program infrastruktur yang berbasis masyarakat atau IPM. Mana ciri utamanya yaitu melibatkan masyarakat tersebut. Oleh karenanya, sebelum infrastruktur itu dilaksanakan, perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat tersebut melalui sosialisasi ataupun pelatihan-pelatihan. Lantas, untuk apakah uang sebesar 1 miliar itu? Karang Klesem sendiri, penanganan kumuh, menyasar, drainase, jalan, air bersih, dan juga persampahan. Pekerjaan infrastruktur sedikitnya melibatkan ada 45 tenaga kerja yang berasal dari Kelurahan Karang Klesem sendiri. Dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Mereka adalah pekerja bangunan yang selama pandemi terdampak. Ada juga karyawan pabrik yang diliburkan, dan ada juga yang kena PHK. Kotaku juga menerapkan SMK 3. Agar pekerja menggunakan helm, rompi, dan juga sepatu, agar dalam bekerja nyaman dan selamat. Yuk, kita dengar tanggapan warga terkait program Kotaku. Sebelum ada program Kotaku, kalau lingkungan kami kalau banjir itu, kalau hujan itu becek. Banjir masuk ke rumah-rumah warga dan rumah warga yang ada di bawah itu bisa kemasukan air hujan. Harapannya setelah ada program Kotaku dengan dibangunkannya drainase, dibikinkan drainase, air jadi bisa mengalir, tidak ada banjir lagi. Dulu nganggur ya, sekitar setengah tahun ada. Lantas ada Kotaku, ya saya terima kasih, saya bisa kerja, mendapatkan uang, bahkan untuk bisa memenuhi keluarga gitu. Ya sebelum ada Kotaku, di sini ini masih tanah, jalanan becek, kan ada jalan yang menurun. Jadi kalau anak-anak main pada jatuh, sekarang karena ada program Kotaku, jalan sudah rapi. Sudah ada drainase, air nggak kemana-mana. Terima kasih Kotaku. Untuk penanganan kumuh di Kabupaten Banyumas, khususnya untuk Karang Klesem yang sekarang ini sedang dilaksanakan, tentu penanganan kumuh ini tidak akan selesai hanya dengan program Kotaku. Untuk itu kami di Pokja akan berkomitmen untuk melanjutkan penanganan kumuh ini dengan melakukan sinergitas melalui penerapan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dan stakeholder terkait untuk dapat mewujudkan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan. Jadi program Kotaku di Kabupaten Banyumas, ini alhamdulillah kita mendapatkan cukup lumayan dan ini pengaruhnya luar biasa kepada masyarakat. Bisa dilihat itu seperti sulapan itu ya, ada perubahan lah. Ya, kelihatan sekali. Terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah membantu kami. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah selalu berupaya, bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat mengawal program Kota Tanpa Kumuh, Kotaku,
dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Tidak hanya dengan penyediaan infrastruktur, namun juga penyerapan tenaga kerja lokal sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19.